adalah sebuah sahabat nelayan kita mengalami kebocoran lalu tenggelam di jeti, dan sekarang usaha-usaha untuk menaikkan bot. Kita tengok lebih dekat ni kerja-kerja untuk menimbul kambuk. Buat kabeh. Stopak ni salang ni. Waalaikumsalam. Baru-baru pergi kat dia ni. Ha. Ha. Tu mai jumpa sini lalu. Ha. Berapa hari dah selang ni? Hari ni 7 lapan 9 hari ni. Oh. Ki banjir baru ni asal kok tau. Dah tembak angin dah. Ha? Tembak angin dah tu. Tembak angin dah. Oh. Ia menggunakan degang-degang biru tu. Tong biru tu dia tembak angin dalam. Gantung diikat di keliling bot tu. Dan menggunakan kompresor di atas ni. Tembak angin barulah bot tu selalu timbul. Ini kaedah dia untuk untuk bengoh buk, untuk menimbulkan buk. Lepas pada timbul semua sekali baru makna dia pang apa ni, air dalam buk, dalam badan buk. Bayi. Ni owner buk. Kita ambil gambar dia dulu. Kita ambil gambar dia. Bekah tu raya Batan Timur. Dia semoga dipermudahkan segala urusan diri kita ni. InsyaAllah. Jadi kita tak tahu kau. Dia ada tengok. Ish. Tanggok kita kena mana ni, kena mana ni. Tu dah lebih kena mamang ya. Ingat kena mamang. Tong biru tu dia masuk air dulu. Dia selang tak dalam motor tu baru dia tembak angin menggunakan angin. Lagi tergelang sebelum banjir. Ni air sungai mulai slow dah. Jadi sambung balik kerja-kerja untuk menimbulkan ambuk.
Kita sekarang berada di Kampung Raja Wali Dungung. Ni Sungai Dungung ni. Sungai Dungung. Semoga bot ni cepat timbul dan dipermudahkan segala urusan. Pada set-set kelaut kita, semoga berhati-hati semua di musim terkujuh ni, musim tak netu. InsyaAllah kita jumpa semula. Dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang selalu hadir di channel Pak Makmur ni. Akhir kata, hati-hati selalu. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.